Selamat datang di Mata Kuliah Statistik 2. Perkenalkan, nama saya Bonifasius M. Hanenggolan. Saya merupakan pengampu Mata Kuliah Statistik 2 untuk semester ini bagi saudara-saudara semuanya. Mata Kuliah Statistik 2 ini merupakan lanjutan dari Mata Kuliah Statistik 1, di mana berisikan tentang materi statistik inferensi. Dalam mata kuliah ini, saudara akan mempelajari bagaimana menggunakan berbagai teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis dan pengambilan kesimpulan. Nah, untuk tahap pertama nanti akan kita mulai dari distribusi probabilitas, bisa juga sampai dengan belajar tentang distribusi normal. Setelah itu kita akan melakukan ujian tengah semester. Selanjutnya akan dilakukan dengan memperkenalkan berbagai metode analisis seperti regresi linear berganda dan diakhiri dengan PEG analisis. Diharapkan Anda bisa menggunakan berbagai software yang akan berfungsi nanti pada saat Anda membuat skripsi di STATE. Demikian kira-kira gambaran dari mata kuliah untuk semester ini. Untuk materi ada disajikan di ITS daring. Begitu juga tugas-tugas ada di sana, dan itu menjadi salah satu dari komponen penilaian sebesar 40% bagi kita. Terima kasih.